lebih besar 2, lebih kecil 2, lebih tinggi. Oke, hasilnya akan seperti ini. Kita bikin yang kedua, ambil kawat 2 mili. Yeah.
untuk arus lemah. Untuk arus deras kita bisa tambahkan pemberatnya lagi. Di sini saya cuma menyetokkan, nanti nilai lokasi apa di spot tergantung arus di sana, kita bisa ganti-ganti bandul ini. Kalau tidak ada arus pakai ini aja. Oke, rekan anglers, itulah dua alat pancing kita, yang satu swivel dan satu ranggung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, para anglers, ini saya bikin contoh cara perangkaian untuk swivel ini. Jadi yang umpamanya ini adalah tali mainline kita, sambungkan ke swivel, kasih rambut atau tali kumis langsung ke bawah, ada ranggung. Ranggung di sini dikasih mata pancing perambut, disarankan perambut ini panjangnya 50 cm. Untuk swivel ke ranggung tergantung selera Anda ataupun kedalaman air di sana nanti. Ini yang cara pertama. Untuk settingan kedua, dari tali mainline, benang mainline masuk sini, bikin rangkaian drop shot. Drop shot turun ke sini. Sini ke sini mata pancing.